teman-teman, ada itu guys. Kita menemukan ada ulat guys. Ulat apa itu? Itu ulat sepertinya bulu apa ulat sih? Ulat bulu guys. Kita menemukan ada ulat guys. Ulat apa itu? Ini kok panjang sekali sih? Oh, sekali. Ini dia berada di pohon rambutan yang baru tumbuh. Ini. Coba kita goyang. Dia mirip apa ya kak? Kayu. Mirip kayu. Dia menyerupai batang rambutan itu sendiri. Ayo kita coba gerakin. Dia bergerak guys. Itu ulat sepertinya bulu apa ulat sih? Bulu guys. Gak takut. Ulat bulu apa? Ini kayak kayu. Sakila takut. Adek juga takut. Gimana dia? Ini hama kayaknya guys. Hama. Soalnya pohon rambutan kecilnya pada rontok rambutnya. Lihat tuh. Ini ada yang tahu ini apa? Gak tahu lah. Bentuknya ulat bulu. Ayo kita copot. Wah. Dia menggulung. Bentuknya aneh, tapi dia bisa menyerupai pohon. Sini kayaknya bisa menggigit ya. Dia menggigit. Ya kita pindahkan. Oh, susah. Nyopotnya susah. Sepertinya. Iya tuh kayak ada duri gitu. Dia lengket. Iya kayak ulat bulu dia. Coba lihat. Coba Dia mengeluarkan cairan hijau. Ini apa ya? Kayak racun kan? Itu racun lah. Dia mengeluarkan cairan hijau. Jangan kak, awas kak. Racun kayaknya. Itu racun ya, warna hijau-hijau tuh dikeluarin. Iya, yang keluarnya dari mana nih? Dimana dari mulut. Cepet aja lah. Keras. Coba, cepetin yang di bawah, yang di atas tuh. Bentar, kak. Keras banget, teman-teman. Keras, ini apa ya? Gak bisa dicopot, aduh. Dia tuh ada duri lah. Keras. Sekarang udah berada. Guys, kita buang. Saya juga takut liatnya. Ayo kita buang. Udah dibuang. Takut kak. Adik takut. Deh. Yuk.